Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Ya, kembali lagi di Miss Survival. Ini kita seperti biasa ya, menjelajah dulu. Sekarang saya mau menuju ke sebelah sini. Nah, ini area sebelah sini. Nah, oke. Okay. Ini dia tempatnya. Oke, okay, bentar. Ini juga saya mau modif dulu senjatanya. Ini kita kasih. Nah, itu. Confirm. Terus ini kita kasih ini. Ya. Nice. Nah. Oke. Okay. Oh, nice. Terus yang ini pistolnya. Nah, oke. Okay. Oh, ya, reload dulu ya. Keren banget. Juga reload dulu nih. Ya. Mantap. Lanjut. Oke, ya, di sebelah sini ada rumah ya. Ada rumah, coba kita periksa dulu yang sebelah sini nih. Oke, kalau ya ini kayaknya ada zombie di dalamnya nih, kalau rumah-rumah kayak gitu modelnya. Kita ke sebelah sini dulu. Oh, ini ada kapak. Oke, ambil. Terus ban apa ini? Oh, bisa diambil dong. Nah, boleh. Oke, cuma ini ban ini ya, ban untuk mobil biasa ya, bukan ATV ya. Oke, yuk, taruh sebelah sini. Nah. Oh ini saya nggak perlu, kita sudah punya banyak itu. Terus itu aja ya di sini ya. Gak ada yang lain. Ya, nggak ada. Ya mungkin di belakang ini jeraminya. Oh nggak ada juga. Ada yuk. Ke sebelah sana. Eh, pakai shotgun aja kali ini. Let's go. Kita ke sebelah sini sekarang. Periksa ini rumah. Oh, itu udah ada tuh, saya lihat tuh. Ada bayangannya. Nah, waduh. Apa ini? Oh, cat dong. Ambil. Terus ini spray. Oh, spray can. Kita pancing dulu kali ya. Udah kesini langsung. Halo. Oh, sampai di sana. Oke, kita pancing satu-satu kali. Ayo kemari. Ayo kemari. Mana dia? Mana lagi? Ya, coba periksa garasinya. Ada mobil. Ada mobil dan aman-aman aja ya. Oke. Okay. Mesin. Nice, ada mesinnya. Let's go, ada mesinnya teman-teman. Mantap. Ada mesinnya. Terus ini ban ini dong, ban ATV juga. Mantap, sekarang ban kita ada 3 ya di ATV-nya itu ya. Ada mesin tuh. Berarti ini nanti untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk mobil udah ada 2 bannya. Terus untuk ATV kita udah punya. Oh, kayak itu ban lagi di sebelah sana ya. Nah, itu tuh sebelah sana tuh. Nah, boleh. Bentar. Ini saya periksa dulu nih. Kita periksa dulu. Oke, kosong. Di dalamnya juga nggak ada apa-apa. Ban juga nggak ada. Oke, kita bisa pakai juga yang ini ya. Cuma kan kita sudah apain ya. Kita sudah pilih yang apa? Yang warna merah itu. Kendaraan warna merah. Ini apa nih? Oh, akinya. Oke, okay, akinya. Oh ya, buah aja lah. Cadangan. Selebihnya yang nggak ada lagi di sini. Oke. Okay. Orang coba memancing ini zombie. Mancing zombinya keluar. Keluarnya dari depan aja, dari belakang sini. Oh, nggak ada pintunya. Oh. Oh ada sih. Bisa nggak dibuka pintunya ini? Oh, bisa dong. Gue denger suaranya. Oh itu tuh. Ada berapa zombie di sini? Ini area dapur ya. Ada berapa zombie dalam sini? Jadi satu depan sana. Eh salah. Kok malah saya buka ini sih? Nah ini. Oh, ada 2. Oke, ayo kemari. Ayo kemari. Oke, kemari. Nice.
Oke, wuih, keluaran langsung. Wuih. Oke. Nice. Ada empat ya. Ambil dulu nih. Di satu naik ke atas tadi. Ini ambilin dulu. Nah, mantap. Mana tadi yang satunya? Naik ke atas dia tadi. Ini apakah zombie yang sama dengan yang di belakang atau bukan ya? Coba, ini ada ban ini, ambil dulu lah. Ban ini, chat lagi. Oke, ini. Wih, saya dengar suaranya. High quality metal scrap. Di balik dingin ini ada suaranya nih. Ada banyak kah? Ada lebih dari 4 kah? Parah. Ini taruh dulu. Mana dia? Bisa dong. Saya tembak dari balik ini. Dari balik kaca ini. Ya, kayaknya beda lagi tuh, teman-teman. Sudah habis kah? Dengar enggak lagi suaranya? Aduh, ini rumahnya kok kayak ini sih? Kayak apa? Kayak ini. Apa namanya? Labirin. Belok kiri, belok kanan. Apa yang ini tadi ya? Yang keluar tadi ya? Kayaknya beda tadi loh. Kayaknya sih bentar. Karena saya nggak dengar lagi suaranya, teman-teman ya. Kayaknya udah aman sih. Ya. Ya udahlah. Yuk. Kita loot-loot dulu. Looting-looting. Kayaknya tadi yang satunya lagi ke atas loh. Nah nih. Cuma dari sini nggak ada sih. Nggak ada, ya nggak ada apa-apa. Saya nggak dengar suara juga. Aduh, udah penuh tas saya. Aduh. Dalam sini juga nggak ada, aman ya. Oke, bentar. Kita keluar dulu lah. Oh, berarti sama yang tadi itu. Yang saya tembak tadi itu. Keluar dulu. Jadi dapat baterai berapa? Satu aja baterainya. Salah. Ini taruh nih. Udah agak penuh nih ini saya gitu ya. Grupnya udah agak penuh. Periksa lagi. Ya, lantai bawah saya sudah periksa. Jadi tinggal lantai atas aja lagi nih. Lantai atasnya. Lantai duanya tadi. Nah ini kan ada laci-lacinya. Ini apa ini? Oh, lampu. Bagus dong lampunya. Nah, cuma nggak bisa ini ya. Nggak bisa... Aduh. Apa namanya? Nggak bisa ditaruh dalam inventory. Terus diangkat. Bentar lah. Nanti dulu. Nah, ini. Oke, baju. Nice. Dapat shotgun lagi. Saya perlu rifle sih. Apa? Hunting rifle namanya. Saya perlu itu. Itu lebih bagus kan. Baseball nggak usah lah, kita sudah punya di rumah. Ini bawa aja lah dulu ya. Oke, gini. Ini. Oke. Ambil lagi. Ini kamar apa nih? Oh, kamar mandi. Mau habis sebentar aja ya. Bentar ya. Terus ini, ini ininya. Oke, ya kayaknya sudah sih. Udah semuanya. Oh, ini satu lagi kamar lagi ya. Sebelah sini. Kamar apa ini? Kamar tidur. Bentar. Biasanya ada yang bagus-bagus nih. Kamar tidur nih.
Okay. Wah, peluru lagi. Yah, kosong. Nggak ada ini. Saya kira bakalan dapat ini kan, bakalan dapat senjata di sini. Di kamar tidur ini ternyata nggak ada. Ntar ini kita tukar aja kali ya, satu ya. Ah, inilah, tukarlah dengan ini. Ada dua lampu yang bagus nih, yang ini sama yang ini. Untuk lampu kamar gitu kan lumayan. Cobalah buat dua-duanya. Yang satu ini. Ini kamar apa nih? Waduh, gelap banget. Oh, apa ini? Scrap, peluru, screwdriver. Itu aja ya. Scrap aja sih, ini saya udah punya nih. Bucket juga udah ada. Oh iya ya, yaudah. Ini kita bawa aja nih. Mungkin langsungnya pulang lah ya. Bentar, coba saya menjelajah dulu sebentar nih ya. Saya cari tempat lagi nih. Siapa tahu ada tempat lain di sini. Nah, ini saya taruh dulu di sini. Oke. Terus satu lagi tadi lampunya. Ambil. Di kamar ini ya. Lantai 2. Nah, dia ini. Yang ini. Ke bawah. Yuk. Setelah itu pulang. Pulang lagi apa? Kita keliling lagi bentar. Lihat-lihat lagi nih. Nah, taruh sana. Let's go. Mana ya? Kemana kita? Kemana? Oh iya, ini saya belum ambil tadi ya. Engine-nya hampir aja saya lupa ngambil. Astaga, engine. Wah, 45 menit dong. Bentar. Saya lihat ke sebelah sana lah. Jadi ketahuan ya, kalau misalnya berkabut cuacanya, kita bisa langsung bersembunyi di dalam sini. Sekarang 45 menit. Waduh, wis, baru aja ngomong. Oh, tutup dulu lah. Aman lah ya kalau saya tutup ya. Nah, bukan dibuka ya. Oke, baru aja ngomong kan berkabut cuacanya. Ambil. Nah, ini. Cuma aman sih karena saya di dalam sini kan. Nice. Oke. Nah, cuma kita sembunyi-sembunyi. Karena cuacanya berkabut. Nah, ini engine-nya teman-teman. Oke. Tiba-tiba aja berkabut cuacanya. Statusnya bagus aja. Yaudahlah, kita istirahat sini lah. Nah, ini. Sambil skip waktunya lah gitu ya kan. Nah, 1 jam. Ah, oh. Hilang udah lagunya. Bentar. Istirahat lagi bentar. Wake up. Masih dong. Ya, masih. Nah, oke, udah. Udah hilang lagunya. Ya. Di luar aman gak ini? Wis, wuh, ada suara dong. Waduh. Bikin kaget. Yuk. Siap-siap lari ya. Buka. Lari. Lari. Wis, tiba-tiba ada suara. Dari mana itu? Oh, ini. Waduh, banyak banget di luar. Banyak banget di luar, teman-teman. Berkeliaran. Nah, itu. Astaga. Bikin kaget tadi. Nah, ini. Wah. Dia masuk dalam kamar ini kah? Oh, wah, ada dong. Nah, itu masih hidup tuh. Ya, biarkan aja lah. Wah, ternyata di luar sini banyak. Apa janjian mereka nunggu saya kali ya? Nunggu saya keluar gitu. Astaga, banyak banget. Waduh. Ah. Kita ambilin dulu nih. Main lah ini. Lutna kan? Apa ini? Hah? Apa itu? Oh, anggur. Ini juga nih. Nyarinya juga udah mulai malam nih. Udah 5:30. Ini agak gelap nih kan cuacanya. Apa harinya? Adalah ya. Ah. Nah ya, baterainya habis lagi. Susah jadinya melihat. Ini udah ya hampir 6:00 ini. Oke, pulang aja lah. Ini kalau udah 6:00 ya tambahin ya berkeliaran lagi nih. Ya berkeliaran lagi zombinya. Kita pulang. Let's go. Yuk. Oh ya, ini ya. Sebelah sini juga saya mulai bikin benteng juga. Nanti kita lanjutkan ya. Besok lah. Besok pagi. Lanjutkan bikin bentengnya. Ini kayu-kayunya juga sebelah sini saya sudah siapkan. Oke. Terus taruh sini aja. Kemudian kita nyalakan generator dulu.
Let's go. Aduh, nggak bisa lewat saya. Ya, masih nggak bisa lewat. Tunjukkan lagi. Ini bawa ke dalam. Tutup. Nice. Nyalakan lampu dulu. Udah malam. Ya, mantap. Lumayan dapat banyak barang lagi kita hari ini. Nice. Peluru ya. Ini pelurunya saya store dulu kali di gudang ini. Ini kan. Gudang senjata. Terus saya rencananya mau ini juga sih. Saya mau bikin ini satu lagi. Mana dia? Untuk senjata juga. Weapon storage. Ya, ini khusus ya untuk benar-benar apa, untuk menaruh senjata lagi nih. Ini kan untuk apa, pajangan kan, pajangan senjata. Kalau ini gudangnya nih, benar-benar gudangnya gitu. Oke. Nah dia. Nah, oh, berarti agak geser kali ya, sebelah sini kali kita taruh. Taruh, ya pas kan ini, sebelah sinilah. Dia perlu high quality, metal scrap, terus komponen 10. Kita bikin lah ya sebelum tidur nih. Kita bikin dulu sebelum tidur. High quality metal scrap. Ini harus saya atur-atur lagi nih barang-barangnya nih. Banyak banget dapatnya. Komponennya 10 tadi katanya. Ini komponen. Taruh di sana. Komponennya 10. Oh ini ya, 2. 10 terus high quality metal scrap. Saya taruh di sebelah mana ya? Ini di bobos ini aja nih. Ah ini dia. Ah. Jadi dia cuma perlu ini kan, perlu 6 ya. Ah. Nah itu 6. Kita kerjakan dulu sebagian. Oh ya, sama palu dan juga pakunya saya perlu. Ini buah-buahan saya taruh aja lah sini. Taruh di gudang sini aja nih. Buah-buahan. Oke. Nice. Waduh, bagus banget ya. Akar rifle taruh di sini. Wah, bisa nih. Ini saya punya senjata banyak kan? Ini kita ganti dengan M4A1 store. Oke, ini juga store. Saya punya berapa tadi? Oh, ada 3 ya. Store, terus AK-nya. Kita simpan senjata-senjata kita dalam sini sekarang. Lebih rapi gitu ya. Oh, shotgun juga bisa ditaruh nih. Sebelah sini bisa naruh shotgun. Sebelah sini rifle. Terus pistol di mana dia? Oh, sebelah sini pistol. Ini pistol. Ini Colt ya. Nah ya, kemudian ini double barrel taruh di ujung sini lah. Flamethrower, mana tadi? Wah, sekarang ada senjata flamethrower ya. Itu api, penyembur api. Waduh. Oke, ini double barrel lah terus sebelah sana. Oke. Keren banget teman-teman. Ini satu lagi nih, oh yang single, yang ini yang single nih. Single shot barrel. Mungkin kita pakai ini lah ya. Saya baru ingat saya punya ini. Kemarin kan kita dapatkan senjata semi auto shotgun. Ini bagus nih. Bentar. Ya kan? Lebih bagus nih dia senjatanya. Berarti ini kita store aja kali. Double barrelnya. Taruh sini. Nanti double barrel. Ya. Nice. Ya mungkin supaya lebih rapi lah ya. Nah, itu double barrel. Mana ini? Ini double barrel juga. Terus di sini single shot. Ya. Nice. Oke. Panah bisa nggak? Panah di mana naruhnya? Panah. Oh nggak ada ya. Untuk helm nih. Bisa inilah, taruh inilah. Nah nih. Nah itu. Naruh helm. Panah mana? Oh nggak ada ya panah ya. Oke, senjata api emang. Khusus senjata api di sini. Oh iya. Sama armor juga.
Panah nggak ada di sini teman-teman. Nah itu kan nggak ada. Ini saya tinggal panah aja lagi nih, belum saya taruh. Mantap dong, ya mantap, bagus, bagus banget. Tutup. Jadi dua lah gudangnya ya, sebelah sini satu, terus sebelah sini yang modelnya kayak lemari juga nih. Wah keren banget. Ntar. Mungkin taruh di atas aja kali ini. Ini revolver, ini Colt. Nah. Tutup. Kita makan dulu lah, makan terus minum baru tidur. Itu terus minum yang ini aja. Oke. Okay. Lumayan lah. Tidur-tidur. Waktunya tidur. Rest berarti ya 9 jam lah. Nice. Jam 7 pagi ya kita bangunnya. Sarapan dulu. Lalu itu minum air lagi. Mantap. Full semuanya. Kemudian kita kembali bekerja. Kita kembali kerja sekarang mengerjakan ini ya. Itu mengerjakan benteng. Oke, sambilin juga lah nanti. Atau ini dulu kali ya. Kita kesana dulu kali. Ini taruh bannya. Terus ini juga. Oh ya bentar nih. Kita matikan dulu. Matikan dulu lampunya. Ya. Kita pasang ban, engine. Kemudian isi bensin ya. Ini ada nggak bensinnya nih? Bentar. Ada nggak ini bensinnya? Oh, ada sih 14,58. Oke, bentar. Ini taruh dulu di sini. Ya. Ini untuk yang sebelah sini ya install. Oke, 10 menit aja dia makainya nih apa masangnya. Nah, ya. Kemudian terus ini lampu-lampunya pindahkan dulu. Oke. Ini taruh di atas sini. Nah, di sinilah. Oke. Kemudian yang ini taruh mana ya? Lampunya unik nih, apa ada sini aja kali ya. Nah, ini di meja ini. Aduh. Ya. Ya bisa kali ini ambil dulu airnya. Ambil. Nice. Oh, bawah ini cuma ini kosong ya, 2,5. Ini air kotor ya teman-teman. Saya harus kosongkan dulu nih supaya bisa mengisi ininya, jirijirnya itu. Ambil ini, terus ini taruh di sini ya korek apinya. Ini taruh sini. Ya ini bawah nih. Oke. Okay. Oke okay, oke. Okay. Engine 2 ban sama bensin. Ya. Atuh. Oh ya sama gudang lagi lah. Oke, kita boleh gudang nih. Yuk. Jaga-jaga sih. Coba tuh ketemu tempat baru kan di sana kan. Let's go. Kita jalan lagi, jalan dulu nih. Pasang ban. Ya, pasang ban sama mesin mobil. Dari sini tinggal lurusin lagi sebelah sana. Oke, okay, let's go, let's go. Kita jalan dulu. Bentar-bentar nih sebelum kita ke sana ya. Nah, itu sebelah sana tuh kan mobilnya tuh. Saya mau cek yang sebelah sini dulu nih. Nah, ya yang ini saya belum. Bentar, ini ada nggak nih? Oke, di sini aman, nggak ada zombie. Oke. Okay. Yang gedung ini saya belum lihat ya, saya belum periksa yang gedung sebelah sini nih. Yuk. Nah, oh, ini ada bensinnya juga nih. Lumayan. Mana nih saya tadi? Aneh. Kiri. Ambil dulu bensinnya.
Fill gas. Oke. Berperiksa. Reload dulu. Ada zombinya di dalam sini. Saya belum periksa nih. Ada ATV dong. Ada dong. Saya lihat di belakang sana tadi. Ada yang lewat. Satu. Terus. Nah itu aja ya. Kayaknya aja kah? Bentar-bentar belakang sana aja mereka. Saya nggak saya nyerang dari ini. Dari jendela gitu. Ada nggak jendela sebelah sini ya? Celahnya lah gitu ya. Oh ini ada nih. Nah ini. Waduh gak kena. Mereka kabur keluar mereka. Uis halo. Oh mati. Ayo. Oke. Ayo. Nice. Nah ini. Lumayan lebar banget ya ininya. Pelurunya menyebar ya. Padahal saya dekat loh padahal itu. Ini sampai sebelahnya dari pelurunya. Ada lagi nggak? Kayaknya sih sudah aman. Oh, di atas ada. Kita pakai pistol aja. Nah, itu. Aduh, nggak kena. Nah, ya. Nah, oke. Mati. Nice. Yang pasti di bawah kayaknya udah bersih ya. Tarik lot lagi nih. Udah. Di bawah sudah aman. Di atas juga sudah aman ya. Oke, ini dia. Nggak ada ya, nggak ada ban yang bisa diambil. Ada TV juga di sini. Terus apa yang kita bisa dapatkan di sini? Ini lagi nih. Saya perlu tangannya sih. Supaya bisa bikin ini, supaya bisa bikin nice. Apa namanya mesin gergajinya ini? Kan dia ada dua part gitu untuk bikin mesin gergajinya itu. Bikin mesin ya, mesin gergaji kayunya ini. Yang satunya tuh kayak semacam tangan mesin. Nah, saya perlukan tuh. Di sini, ini kebanyakan selang aja ya. Selang. Cacat lagi. Gak ada, apa ini? Aku ambil aja. Kabel. Nice minuman. Kaleng. Itu aja kah? Kaleng-kaleng aja kah? Udah lagi. Udah tiga lantai dong. Waduh. Ada satu lagi lantai di atasnya. Bentar, kita bereskan dulu ya. Ada ini enggak? Wah, aman. Coba tuh ada, ya ada zombie lagi dari sini kan. Saya lagi asik-asik di bawah sana diserang dari atas tiba-tiba. Oh ya, enggak ada sih. Enggak ada apa-apa dari sini. Ya. Ini kemana nih? Oh. Oke, atap ya. Propane botol nggak usah. Bisa diambil catnya. Udah itu aja. Ya nggak ada. Nggak ada yang lain. Cuma itu saja. Yaudahlah, yuk kita turun aja. Ini ada nggak isinya? Nol dong. Di rumah udah sangat ya udah dua cukup lah ya. Ya udah bawa jalan saya udah kayak udah terlanjur saya ambil. Balik sekarang kita perbaiki nih. Jadi untuk ini tadi saya rencananya sih ya mau bikin ini ya. Mana dia? Ada mesin gergajinya itu tapi dia perlu, nah ini dia teman-teman, nah blade case. Nah dia perlu ini. Terus nanti juga dia perlu ini, dia perlu kayak semacam tangannya lah gitu, alatnya lagi. Wah, ya untuk apa, alat mesinnya lah. Kayak untuk menggerakkan gergajinya itu yang saya cari juga tuh. Cuma belum ketemu ini.
Oke, kita pasang dulu bannya sama mesin-mesinnya. Pasang bannya sih 10 menit aja ya. 10 menit. Oke. Nice. Terus ini juga ban belakang lah. Oke, terus mesin. Oke. Nice. Wah, sudah. Sudah, tinggal bensin. Ya, tinggal bensin sama ban satu lagi nih. Bisa nggak ya di bawah nih ya? Tinggal satu lagi bannya belakang sini. Coba kita isi dulu nih. Fill. Oke. Nah, udah kan? Oh, masih bisa dong. Aduh, udah. 33%. Bisa nggak kita bawa ini? Oh ya, nggak bisa. Bannya satu lagi kurang ya. Nggak bisa teman-teman. Ya udahlah, apa-apa. Oke, ini sudah jam 10 ya, setengah 11. Bentar nih, saya taruh dulu. Ini bawa ya, taruh dalam sana lah. Kita kosongkan dulu ini. Inventory-nya. Ya, terus bawa sini juga. Oke. Okay. Let's go, tinggal satu lagi nih, ban satu lagi. Ayo. Kita bisa memperbaiki mobilnya itu. Yuk, coba kita keliling ke sekitar sini lah ya. Apakah area motel kali lah ya? Ya udahlah. Mungkin kalau di luarnya aman-aman aja nih. Jadi kita masuk ke dalamnya kali. Jalan sambil cari mobil-mobil juga nih di jalanan ini kan. Siapa tahu ketemu ada mobil yang masih ada bannya gitu. Bisa ambil. Terus kita bawa ke sana. Tinggal satu lagi tuh bannya tuh. Semuanya udah. Bensin udah. Itu apa itu? Hah? Ya kayak semacam ada beteng sebelah sana tuh. Itu pagar-pagar yang tinggi itu. Iya ya, iya nih. Wah bentar, ini tempat apa ini? Jangan-jangan tempat bandit ini. Kayak terowongan gitu dia. Nah tuh kan. Kalau bandit agak bahaya. Karena saya yang, bentar, saya udah punya belum ya? Ah kan gak punya, case armornya belum ada. Berarti agak berbahaya lah gitu. Ternyata sedikit beresiko lah ya. Bisa saya serang sih. Coba saya cek dulu. Ini sih markas bandit teman-teman. Masuk ke dalam ya, kayak dalam tuh, dalam sana tuh jauh lagi mau, kalau mau masuk ke dalam sana ya biar aja lah, telautin aja, kita fokus ke yang lain dulu, cari ban ini mobil udah rusak. Ini udah rusak banget nih, gak bisa diapa-apain. Di rumah sini ada lagi tuh karavan apa trailer. Coba cek. Aman. Ya nggak ada zombinya. Wah, ada tengkorak tabinya. Nice. Ambil. Oke. Ya nggak ada. Belakang nggak ada juga. Dalam karavannya ini kosong. Ya nggak ada. Ada mobil nih. Apa ini? Kayak toko gitu ya. Oh, ada dua mobilnya di sini. Ya ini kelihatannya dari jauh ada ya. Kelihatan tuh ada bannya ya. Tapi kalau kita dekatin, kadang hilang dia. Nah, hilang kan? Nah, ada satu di sini. Nice, ada. Nah, itu teman-teman. Oke, bentar. Ini ada zombie yang ada di dalamnya ini. Oke.
Kalau yang ini kayaknya toko nih ya kan, general store kan, toko kan. Aman juga ya. Saya nggak dengar suara zombinya sih. Udahlah. Ada ini dong. Ada tas. Itu di sana. Oh, kayak gimana caranya? Ada tas di sini. Nah, kayak gimana cara naik ke atasnya? Aduh. Nggak bisa. Kayak gimana cara naik ke atasnya ini? Ada tas di atas sana. Ini bisa nih. Ini bisa nih. Nah, ini. Taruh di sebelah sini kali ya. Nah, okay. Naik. Naik lagi. Okay. Ketemu tas nih. Let's go, dapat lagi panah. Ya, upgrade. Nah, ya di atas toko ini ada tas ternyata. Terus ini nggak bisa dimodif kayak ini. Oh iya, nggak bisa dimodif. Cek klik kanan nggak ada pilihannya nih. Ada pilihan modify-nya. Ini saya ambil dulu bannya nih. Turun dulu. Awas hati-hati. Ini jatuhnya tiba-tiba sakit kan kakinya. Pas bannya berapa ya? 10 menit juga ya. Dapat ban satu teman-teman. Let's go. Udah cukup nih. Bisa kita. Memperbaiki mobilnya itu. Mas, sebelumnya kita geledah dulu ini. Ada darahnya dong tapi ini. Aman ya tapinya ya. Oke. Botol. Ya ambil aja lah botolnya nih. Kita cari makanan sih. Gula, kecap. Enggak ada makanan. Ini kamar mandi ternyata. Saya kira tadi tembus keluar gitu. Ke area belakang. Ternyata kamar mandi. Pasang. Okay. Nah, mantap. Udah bisa harusnya ya. Bensin ada, udah isi lagi bensin nih, tambah lagi lah. Kita full kan. Isi lagi. Malah saya ambil salah. Kepencet key. Isi dulu, nice. Terus ini pindahkan lah ya. Ini pindahkan. Oke, taruh sana. Ini ya, taruh asal-asal aja lah ya, nanti diatur. Oke, ini koper bisa nggak ya taruh di belakangnya? Ini dalam sini nih. Oh, nggak bisa. Masih nggak bisa ya. Keren, bisa udah. Ya sudah nih. Sama ini. Nah ya. Tutup. Let's go. Langsung aja drive. Engine start. Okay. Wah ya, selamat tinggal gerobak. Kok. Pintu belakangnya kebuka. Bentar. Nanti tutup dulu. Ya, let's go. Ya, selamat tinggal gerobak. Udah nggak pakai gerobak lagi kita. Waduh, cepat banget ini. Saya cuma pencet sekali aja loh, pencet ini jalan majunya aja gitu. Udah jauh banget majunya. Waduh, suaranya keras banget ya. Wah, ini kalau lewat di area berzombie bahaya nih. Langsung memancing ini, jangan memancing zombie dia nih. Waduh, lah, kok kebalik? Lah, kok kebalik sih? Nabrak apa saya? Ya? Hah? Ini saya baru aja dari rumah. Terus saya bawa ini ya, car jack. Nah ini, car jack device. Karena mobil kita kebalik. Tiba-tiba aja kebalik tadi, kenapa ya?
Eh kena batu teman-teman. Tadi ini tadi saya coba beberapa kali ya, coba membaliknya apa-apa, coba tabrak lah atau gimana gitu kan. Butuh. Emang enggak bisa. Ya, sampai saya bawa gerobak lagi tuh ke sini. Ternyata enggak bisa juga saya kita tabrak atau gimana lah gitu ya. Ini kayak gini enggak bisa juga ternyata. Ya, untungnya saya punya ini. Terus kayak gimana caranya nih? Carjack device. Kayak gimana cara pakainya? Oke, okay. Interact. Nice. Ya. Waduh, 30 menit waktunya untuk menaruh ini aja. Oke. Okay. Wah. Nah, oke okay, akhirnya. Berarti wajib nih ya kita bawa ini ya. Ini carjack-nya ini. Karena kalau nggak ada itu repot nih nanti nih. Ini saya sampai keluarkan tadi. Saya coba keluarkan ininya gudang-gudangnya. Astaga. Yuk turun lagi. Kenapa ya bisa mutar ya? Jadi saya sempat cek di forum juga sih. Katanya emang sekarang mobilnya jadi lebih mudah kebalik gitu. Waduh. Ini nabrak. Tadi saya nggak nabrak batu atau apa gitu. Ini taruh dulu nih. Taruh-taruh dulu. Oke, baru aja dapat mobil bagus kebalik kita. Oke. Taruh sana. Terus ini juga taruh sebelah sini. Mana dia? Oh, hujan dong harinya. Oke. Yuk. Wah, ya. Mudah-mudahan gak kebalik lagi ya. Ya kayak ginilah kameranya. Oh itu gak ada orang ya tuh. Tangannya aja kelihatan. Nah, let's go. Mudah-mudahan gak kebalik lagi. Karena kalau kebalik perlu waktu 30 menit lagi kita untuk membaliknya kembali normal. Nah, ini saya, ya ini seperti saya bilang tadi ya. Ini saya pencet sedikit ya udah maju dia. Udah majunya jauh banget. Oke. Oh, jadi saya agak ragu dong jadinya ini. Mau bawa trailernya itu. Nah itu. Aduh, karena ya mobil ini parah banget teman-teman. Kurang lah gitu ya. Bagus sih, bagus. Cepat. Cuma apa? Ini banget, liar banget gitu. Maju sedikit langsung jauh banget dia. Apa belok sedikit langsung mutar gitu dia. Stop dulu lah. Udah sampai. Matikan dulu. Lampunya juga gak berfungsi nih. Saya pencet R nggak mau, L kah? Bukan juga, F. F keluar ya, bukan ya. Aduh. Lumayan lah ya. Nah. Nanti kalau ya mungkin kalau mau jalan jauh bisa lah ya kita pakai ini ya. Ini kita taruh dulu. Jadi saya atur nih. Mungkin bawa dua aja kali ya, dua aja nih ininya apa gudangnya. Bentar. Atur dulu. Ya kayak gitu nih isinya. Oh kosong ya. Yaudah ini kita kasihin lah, wajib bawa ini. Carjack device supaya kalau kebalik bisa kita kembalikan ke normal, posisi normal. Ini ambil nih ya, kita bawa dua gudang ini lah nih di belakang sini ya. Ini jam berapa ini? Oh jam 4. Mas sedang hujan dia. Oke. Okay. Ya. Selebihnya kita bawa ke dalam. Bawa ke dalam. Oke. Okay. Terus ini juga. Ini bolehlah, bawalah ya. Koper bisa kali tambahan gudang kan. Selipkan ya, bisa diselipkan sebelah sana. Ini bawa ke dalam dulu. Hemat listrik lah. Udah cerah harinya. Iya. Ya agak gelap-gelap juga sih. Udah cerah harinya. Mungkin saya taruh lah ya. Saya taruh dulu nih ininya. Apa namanya? Blueprintnya gitu. Nah ini.
jadi nanti dia sepanjang ini nih. Saya mau bikinnya kayak kotak gitu. Ini sampai ujung sana, terus ini sampai ujung sana. Oke. Ini saya taruh dulu di sebelah sini, modelnya kayak gini. Berarti kita kasih yang ini. Nah. Oke. Oh, salah. Ke sebelah sinilah. Ya. Biar kelihatan gitu kan. Ini sudah lurus nih teman-teman. Tinggal disambung aja lagi. Oke, nah itu taruh. Terus sebelah sini juga taruh yang ini, wooden wall B. Oke. Ya. Ya, sudah, nanti besok kita kerjakan. Ya, tidur dulu. Tidur aja dulu nih. Terus nih kayu-kayunya 1 2. Oh, saya punya juga ya belakang sana ya, cukuplah nih. Bikin 2 dindingnya itu. Tidur sajalah. Nah, karena nggak ada lagi nih mau dikerjakan. Skip aja harinya. Ini bagus nih lampu ini ya. Lampu kamar. Berarti tidur berapa ini? Dari jam 6 ya. Dari jam 6, 10 jam kali. Atau 11 ya, 11 jam coba. Sleep. Bangunnya jam. Wah, jam 3 malahan. Oh, jam 4. Ya 2 jam, 3 jam lah. Bangunnya jam setengah 6 lah ya. 5, 6, 3. Ya, bangun 6.30. Nah, oke. Duh, ini masih aja nih ya. Masih lama ini prosesnya nih. Karena banyak nih saya ambil. Saya AFC pool. Proses pembersihan airnya masih lama itu. Nah, sekarang kita lanjut. Gergaji sama palu sudah ya, ini juga paku sudah. Tinggal ini aja lagi nih. Ah, carry. Let's go, kerjakan, bikin 2 jam ini prosesnya nih. Ah. Lama banget. Nah, ya. Terus 5. Nih. Oke, bikin lagi. Nice, ya, satu sudah. Satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini baru 5 nih. Drop aja kali ya sini ya. Itu 5. Terus ambil lagi 5. Satu, dua, tiga. Lanjut. Lanjut ke sebelah sini sekarang. Oke. Kurang. Oh, kurang satu. Wah, salah hitung saya. Kurang satu ternyata. Satu lagi. Satu lagi. Nah, ini. Nice. Oh ya, rapi ya. Ya pas lah itulah ya, agak walaupun agak apa, agak renggang dikit nggak apa-apa lah. Nah, let's go. Yang kita mulai bikin benteng, kita cicil beberapa ya, beberapa ini lah ya, beberapa dinding lah gitu. Nice, mungkin tambah satu ya, tambah satu lagi mungkin dinding sebelah sini. Baru nanti kita belokkan ya. Oke, yang sebelah sini rapi nih. Pas aja dia. Nice. Oke, teman-teman ya, sepertinya itu aja ya untuk video Miss Survival kali ini. Ini kita mulai bikin benteng. Ya, nanti di video-video selanjutnya saya bakal lanjutkan lagi lah. Ini kita cicil lah ya. Ini baru bagian pertama di sebelah sini. Terus nanti kita lanjut lagi di video-video selanjutnya. Tadi kita juga sudah bikin ini ya. Kita sudah berhasil memperbaiki mobil. Ini dia mobilnya bagus sih ya. Cuma ini ya, cepat banget. Mobilnya terlalu liar teman-teman. Wah, jadi saya pencet W sedikit gitu, saya maju dikit langsung jauh banget majunya. Wah, ini berkabut lagi harinya nih. Astaga. Cuma bagus lah ini ya untuk alat transportasi kan. Nice. Nanti saya bakalan pakai untuk jalan-jalan nanti. Ya, sekarang ini kita masuk dulu. Harinya tiba-tiba berkabut.
Ini saya belum pada, iya saya belum matikan. Astaga lupa. Waduh, waduh, waduh. Oke, matikan dulu. Ya. Ini bagusnya dia hemat ya, gak memakai banyak bensin dia, generatornya itu. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.